Apanya gimana? Yang kemarin loh itu. Itu kerja sama. Pada nge-ship gitu, padahal kan ya emang cuma kerja sama aja. Terus kan umurnya jauh juga. Saya sekarang lagi sama cewek yang kemarin membuat banyak netizennya perempuan, pecinta bola perempuan pada dedekan. Mau tahu siapa? Kira-kira kalau sama Nathan kemarin gimana sih? Apanya gimana? Yang kemarin loh itu. Kerjasama. Kok langsung lurusin sih, nggak ada gitu. Tatapan matanya kan kemarin gimana gitu. Enggak, biasa aja. Masa kalau ngobrol liatnya gelutut kan? Oh gitu. Mata, oh gitu. Iya. Jadi kemarin nggak ada pembicaraan apa gitu? Pembicaraan apa? Iya, nggak tahu. Pada nge-ship gitu. Padahal kan ya emang cuma kerja sama aja. Terus kan umurnya jauh juga. Tapi kan lucu. Lucu, ganteng. Ganteng ya? Pesanan aja sama Nathan. Jadi gak ada lanjut-lanjut gitu sama Nathan? Enggak lah, kan udah punya pacar. Oh, udah punya pacar. Jangan-jangan kemarin Enggak jadi. Mana sih lebih ganteng, pacar kamu atau Nathan? Pacar aku dah. Tapi kan tuh mintanya semua ini. Siapa nih? Ayo, siapa yang mau nanya mengenai kemarin Aureli dengan Nathan, coba. Siapa? Silakan nanya. Semakin dekat saya, biasanya energi positifnya semakin kuat. Udah cocok sama Mr. Kretek-kretek kemarin. Udah cocok nggak mau ketek-ketek? Kamu cepet pulang, iya saya mau cepet pulang. Teman-teman silakan. Janggut kuning belum sampai. Nah, jadi ada kesempatan. Gimana rasanya ketemu Nathan? Senang kok, mereka semuanya seru-seru, baik-baik, sopan-sopan. Sopan. Gue cariin ternyata sama Pak Arya. Gak gue cari. Iya, kemarin sih kita kan jadi tanya-tanya juga. Kok tiba-tiba ada janjian sama Nathan gitu, ternyata produk. Iya. Itu produknya pinter banget ya. Iya ya. Pinter banget gitu, iya. Ngambil Aureli, ngambil Nathan lagi, aduh bikin semua goya-goya itu. Iya, aku ice breakingnya tuh ngomong pakai bahasa Belanda kemarin. Oh iya? Iya, sama Strike juga, sama Rafael gitu. Juga. Mereka kasih. Kasih kok, pada pemalu sih sebenarnya. Pemalu ya? Yang awalnya kayak malu-malu gitu, tapi begitu udah ngobrol sih. Istilah populernya sebenarnya mindfulness. Semoga langsung sama dokter Betek. Terima kasih. Oh, nah, Rafael gimana mbak katanya? Baik. Kesan kamu sama mereka gimana? Ya itu, mereka baik, mereka passionate banget ya sama bola gitu. Seru-seru. Perilakunya gimana mbak? Perilakunya sopan, baik, iseng, kayak anak kecil gitu kan, kita kayak duduk gitu kan. Mereka kayak lempar-lemparan rumput gitu-gitu, kayak iya masih anak kecil semua sih. Jadi tenang ya, Mbak Aurel ini nganggap mereka tuh seperti anak kecil. Kayak adikku juga seumuran mereka soalnya, jadi kayak ya udah. Jadi aman lah ya. Rafa atau Nathan? Selamat tujuh hitungan. Ayo. Gak tahu. Rafa atau Nathan? Gak tahu. Nah, hitungannya. Dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Cantik banget mbak ya. Standar mah kalau itu. Dua, tiga. Bisa berarti. Bisa bahasa Belanda. Ya, karena di sini terus berikan. Heel kan di sini. Dua, tiga, empat. Silakan. Kacau. Kita menyesuaikan dengan hitungan-hitungan yang. Apalagi mau nanya sama Mbak Aureli nih. Nah, yang sebelah saya juga dong, kayaknya pengen juga nih kita ajak ketemu teman-teman dari timnas. Nah, ini cocoknya sama siapa nih? Waduh, sama siapa ya Pak ya? Ayo. Terserah Pak Arya deh. Mulai lihat bola nggak? Kalau Pak Arya undang saya lihat Pak. Ah, asik. Nah, ini udah ada nanti ya, pokoknya ini kita majukan semua bola kita terus ya. Dah, udah ya sama Mbak Aurelinya udah. Kalau